Halo cuy, kita jalan-jalan ke stasiun kota. Tapi nanti turunnya di Bekasi. Tapi pintu masuknya bukan dari sini. Pintu masuknya dari depan sana. Halo cuy, kita jalan-jalan ke stasiun kota. Oke. Nah, ini untuk keberangkatan dan kedatangan. Tapi pintu masuknya bukan dari sini. Pintu masuknya dari depan sana. Ya. Terus untuk yang kargo, untuk pengiriman barangnya, kargonya dari sini nih kalau nggak salah. Ini parkiran motor stasiun kota. Itu gedung BNI, gedung BNI. Jadi dari parkiran mobil ke sini nggak begitu jauh ya. Nah, itu pintu masuk stasiun kota, guys. Ini buat jajanannya nih. Jajanan stasiun kota nih depannya nih. Untuk ngedrop Grab semua ada di sini. Grab. Oke. Okay. Ini nih. Dari tengah ya? Dari tengah. Sono. Oh, ini. Wih, mantap ya. Stasiunnya sekarang udah banyak perubahan dengan protokol COVID-19. Gua mau ngecek suhu dulu ah. Nah, sekarang kita mau ke Cikarang. Ah, ini bisa nih.
pakai kereta ini nih, Cikarang. Nih. Iya, Cikarang. Ya. Tapi nanti turunnya di Bekasi. Iya. Oke, naik ke kereta Cikarang. Turunnya nanti di Bekasi. Ah. Sini aja lah. Biar enggak jauh-jauh. Ini bangku prioritas, nggak bisa, jangan di sini, nggak boleh. Sini. Oke. Tunggu perjalanan sampai ke Bekasi. Karena kereta Bekasi belum datang, kita naik kereta yang Cikarang ya. Oke. Sekarang hari Minggu sepi banget nih, masih sepi keretanya, lihat belum begitu rame. Biasanya banyak banget nih kalau hari biasa yang lewat sini kan, tapi sekarang sepi. Baso Malang, ada pusat buat roti, oh ada buat masjidnya juga. Wow.
Jalan Jati Baru Raya, bagi pelanggan